Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cat lover Pekanbaru, salam cat lover di seluruh dunia. Kali ini Om Hari mau bagi-bagi nih kalung kutu gratis di cat lover Pekanbaru, khususnya yang gunung kucing sama Om Hari. Caranya gampang. Buka YouTube, ketik belajar grooming kucing bersama Om Hari. Lihat videonya, lalu di like, comment, share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cat lover Pekanbaru, cat lover di seluruh dunia. Kali ini Om Hari akan tutorial lengkap mandikan kucing. Yang pertama, kucing dikasih tetes telinga. Mereknya yang Om anjurkan nanti di akhir video akan Om infokan tetes telinga yang aman untuk kucing dan sangat baik untuk kesehatan kucing, terhindar dari kutu telinga, infeksi telinga, dan otitis. Langkah kedua, kita mengecek kulit kucing dengan menyisir bulu-bulu yang halus, bulu-bulu mati kita angkat, sambil mengecek di bagian ekor, di bagian leher, di bawah mulut, apakah ada kotoran-kotoran kutu. Dekat pangkal ekor juga diperiksa. Setelah diperiksa, yakin kucingnya tidak berkutu dan tidak ada jamur, rapikan bulu telapak kaki. Karena jika bulu telapak kakinya berlebih, bisa sangat berbahaya untuk kesehatan kucing, terutama pencernaannya. Karena sumber bakteri ada di bulu telapak kaki yang berlebih. Jadi harus dirapikan secara berkala. Biasanya 2 minggu itu sudah mulai berlebih bulu telapak kaki. Jadi harus dirapikan dengan gunting yang aman dan tidak melukai telapak kaki si meong. Ya, langkah selanjutnya, potong kuku kucing. Ingat, dalam memotong kuku kucing, pada kuku kucing ada pembatas pembuluh darah. Jika kita memotongnya melewati pembuluh darah tersebut, bisa mengakibatkan luka dan kucing bisa merasa kesakitan. Jadi pastikan memotongnya jangan melewati pembuluh darah yang ada pada kuku kucing. Selanjutnya, siapkan air hangat agar kucing mandinya nyaman, tidak kaget, dan merasa santai. Sampo pertama kita ratakan di seluruh bagian bulu dengan menggunakan dejris. Dejris ini gunanya adalah untuk mengangkat kulit minyak yang berlebih. Jadi kita menetralkan, kita tidak menghilangkan minyaknya, tapi kita mengurangi, ya, menetralkan agar tidak berlebih. Karena jika berlebih, membuat bulu-bulu kucing lepek, tidak enak dilihat, dan tidak baik untuk kesehatan kulit. Dan dejris ini sangat aman, tidak pedih di mata kucing. Untuk mendapatkan dejris ajaib ini tidak pedih di mata, langsung saja hubungi Uncle Hari. Untuk nomor WA-nya, Om cantumkan di bawah sini. WA atau telepon aktif Uncle Hari 0812 91
52001. Setelah rata, badan kucing dipijit-pijit agar shampoonya masuk ke pori-pori, agar masuk ke kulit merata, agar shampoo kedua bekerja dengan mudah karena The Jeris sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ingat, hati-hati bagian menggosok telinga ini, jangan sampai kemasukan air. Karena jika kemasukan air, kucing bisa terkena infeksi gendang telinga yang membuat telinga mengeluarkan cairan yang sangat bau amis. Setelah dijerisnya merata, dibilas sedikit saja, lalu next sampo kedua. Ini adalah tutorial grooming sehat. Jadi varian sampo-nya hanya ada dua. Yang pertama dijeris tadi, yang kedua ini om pakai sampo-nya nanti mereknya di ujung. Akhir video om akan infokan merek shampoo kedua ini yang sangat baik untuk bulu kucing, yang bikin bulu kucing crispy dan mengembang. Lihat ekspresi si Meong sangat menikmati pijatan-pijatan lembut dari Uncle Harry Cat Groomer terbaik di Pekanbaru. Ini adalah bilasan terakhir. Busanya sudah mulai berkurang, sudah mulai habis. Karena jika kita tidak membilas bekas shampoo dengan bersih, alhasil kulit kucing bisa mengakibatkan iritasi yang membuat badan kucing gatal-gatal akibat tidak bersih membilas sampo. Pastikan tidak ada sampo yang tertinggal di badan kucing. Diraba di seluruh tubuhnya, seluruh bulu-bulunya. Jika masih merasa ada sampo, bilas lagi. Jika sudah dirasa sudah mulai kesat bagian leher, bagian ketek, bagian ekor, bagian punggung semuanya, bagian muka, bagian belakang kuping, pastikan tidak ada sampo yang tertinggal. Itulah rahasia grooming kucing sukses. Setelah dibilas bersih, keringkan bulu kucing dengan kanebo badan. Kanebo ini banyak dijual di supermarket. Kita mencari kanebo untuk badan. Ini
Ini karnibo untuk badan ini bahannya sangat lembut dan nyaman dipakai di badan kucing. Sekilas sama seperti karnibo motor Anda, tetapi ini adalah karnibo untuk badan. Biasa dijual di supermarket, namanya karnibo traveling. Jadi jalan-jalan kita bisa bawa karnibo ini tanpa susah-susah mengeringkan handuk yang basah dan lembab. Pastikan bulu kucing sangat lembab, tidak basah kuyup lagi. Setelah kering maksimal, kita bisa blower bulu kucing dengan volume dari 0 agar kucing tidak terkejut. Si Meong ini sangat takut dengan blower. Jadi, kita harus naik turun volume. Kadang turun, naik lagi. Jika mulai kelihatan stres, turunkan lagi volumenya. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, kucing bisa stres dan akhirnya kucing pup kotor lagi. Kita bersihkan lagi. Kapan selesainya? Oke, cat lover Pekanbaru, cat lover di seluruh dunia. Seperti janji Om Hari di akhir video, Om akan tunjukkan merek tetes telinga yang sangat Om anjurkan dan terbukti ampuh untuk mengatasi semua masalah penyakit telinga. Inilah dia tetes telinga yang biasa Om pakai, Alium. Harganya sangat murah, hanya Rp15.000. Dan untuk shampoo kedua tadi, mereknya adalah Body and Tails. Jika tidak mau repot, bisa hubungi Om Hari. Om Hari akan siapkan sampo-nya untuk kamu mandi kucing di rumah. Dan untuk dejeris, Om Hari sudah siapkan. Mereknya adalah dari Mizekatse. Ada dijual di toko online dan di pet shop-pet shop terdekat di Pekanbaru. Jika tidak ada, boleh langsung hubungi Om Hari Ready Stock untuk kamu cat lover Pekanbaru. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita. Di akhir video ini Om ucapkan selamat dan terima kasih yang sudah like, comment, and share dan subscribe. Dapatkan kejutan-kejutan setiap kali grooming kucing bersama Om Hari. Jika aktif comment, like, and share di Grooming Kucing Uncle Hari, di channel Uncle Hari, belajar grooming kucing bersama Om Hari. Ditunggu like, comment, share, and subscribe-nya ya cat lover Pekanbaru. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Ini kukunya kalau udah pendek gitu jangan geser-geser di tempat duduk, ngasah kuku dia. Berapa om mandinya? 30, 130. Makasih ya.